Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayang Anda, yaitu Tutorial Gorden. Sekarang kita membuat tutorial gorden gelombang, tetapi bahannya berasal dari background atau biasa digunakan untuk bahan pelaminan atau tenda. Ya. Bahan ini mempunyai tinggi 1,20 meter, tapi bahan ini seperti sarung. Ayo, nah. Seperti ini ya. Bahannya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Ini bahannya ya. Tuh. Ini ya. Terbentang seperti ini. Terus kita potong menggunakan gunting dan jadinya seperti ini. Ini jadi. Ya. Oke. Lalu kita potong dari arah. Lalu cara mendesainnya dari arah yang sudut. Di sini adalah titik 40 cm. Kita pastikan dari atas ke bawah 1 meter dari sini. 1 meter. Lalu ke samping adalah 95 cm. Oke, 95 cm. Dan sisi kanannya adalah sama, 95 cm. Nah, seperti ini posisinya, ini tengah. Ya. Ya. Lalu bagian titik tengah. Bagian titik tengah ini adalah sini ya. Tengah ya. 60 cm. Dan sebelah kirinya juga 60 cm. Seperti ini bentuknya. Lalu di sini kita atur seperti itu, kita potong.
seperti ini jaraknya. Bagian bawah ini adalah 2 cm, 10 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 cm, dan sisanya adalah 3 cm. Kanannya 2 cm, 10 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 cm. Sisanya adalah 3 cm. Lalu kita buka pada 2 ya. Lalu sebelum kita jahit, kita beri percobaannya dulu. Ini ada jarum. Ini bagian 1 cm ya. Ini adalah bagian 2 cm. Dan ini adalah bagian 3 cm. Di sana 2 cm dan di sini ada 3 cm. Yang di tengahnya adalah 10 cm semua. Karena jarak dari sudut bawah dan sudut atas adalah 95 cm. Lalu kita coba. Kita untuk tutorial ini jangan dulu kita jahit, tapi kita gunakan jarum dulu. Oke? Seperti ini. Ya. Ini bagian 2 cm dan ini adalah bagian 10 cm-nya. 10 cm, 10 cm. Kita coba. Ya. Lagi. Lagi. Kira-kira seperti ini.
bagian kirinya sama. Ini ada 2 cm, ini ada 3 cm. Kita coba lagi. Kita loncatkan. Kita jadikan 1 cm. Ini ya. Ya. Kira-kira nanti yang seperti ini jadinya. Oke. Kira-kira nanti ya akan menjadi seperti ini. Tapi di sini akan kita jahit. Ada dua ya. Ini satu dan ini satu. Sini kita jahit. Kita coba untuk menjahitnya. Oke, seperti tadi kita coba untuk menjahitnya. Ini adalah bagian 2 cm dan bawahnya adalah 10 cm dan akhirnya adalah 3 cm. Lalu kita jahit ini ya. Ini ya. Ini 2 cm. 2 cm ya. Ini adalah 10 cm. 10 cm dan seterusnya. Kita ambil bagian 10 cm. Kita tarik. Kita bawa ke bagian 2 cm. Cuman kita letakkan bagian tengah-tengah. Sini. Oke. Gitu ya. Bagian tengah-tengah. Lalu kita jahit. Kita jahit ya. Setelah itu kita lanjutkan, kita ambil lagi dan kita letakkan ke bagian ini, jadi jaraknya sama kira-kira 1 cm. Oke. Terus kita ambil lagi. Kita letakkan lagi.
kita lanjutkan. Kita ambil lagi. Lalu letakkan lagi. Sudah selesai. Begini jadinya. Oke. Seperti ini. Lalu bagian sebelah kirinya sama. Ini ya. Ini sama. Kita ambil di bagian 10 cm-nya. Lalu kita letakkan di tengah-tengah antara dari 2 cm. Berarti di 1 cm-nya. Oke. Ini ya. Sini ya. Yang pastinya sama seperti yang ini. Oke. Coba Anda perhatikan di rumah, dan Anda juga melakukannya di rumah supaya Anda bisa mengerti, supaya Anda memahami dari tutorial video ini. Itu harapan saya.
Tuh ya. Pelan-pelan. Sengaja saya mengajarkan ini pelan-pelan supaya Anda bisa memahami. Oke, seperti itu ya. Baik, sudah selesai. Begini jadinya. Ini ya. Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Lalu yang satunya tadi, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Beginilah untuk Oscar Gelombang Gorden Mini 2020. Dia lipatannya kecil dan gordennya kecil, ada dua. Hampir 2 jengkal. Oke. Lalu korden ini kita buka kembali.